Halo guys, kembali lagi di channel Abot Korea. Di video kali ini saya mau bawa guys untuk melihat kamar kos saya yang baru ya. Saya udah pindah rumah, pindah kamar ini. Soalnya saya juga udah pindah kerjaan dan di tempat baru. Kotanya masih sama ya, masih di bumi, tapi wilayahnya tetap lain guys. Nah, ini kamarnya agak terlalu besar ya. Oke, silakan ikuti ya. Halo guys, ini kamar baru saya guys ya. Saya barusan pindah rumah kos. Jadi ini di Korea yang namanya one room ya. Nah begini, ini ada depan ada lampu. Ini kamarnya lumayan baru sih. Hari ini saya bawa pindah. Jadi masih acak-acakan guys. Sementara saya tinggal sendiri dulu. Ini nggak ada kasurnya ini di sini. Kamarnya lebih kecil dari yang dulu sih. Nah, ini masuk udah gini. Jadi di sini ini WC ya guys. WC. Jadi WC-nya lumayan bagus lah, tapi nggak terlalu besar juga sih. Ini masih banyak barang yang belum saya pindahkan ya guys dari rumah lama. Soalnya di sana Bu RT masih tinggal di sana. Ini bagian dapur. Ini dapurnya lumayan bagus. Sini serba minimalis ya guys. Cuma agak kecil ini. Ini kulkasnya. Saya belum bawa tong sampah juga ini. Anak kecil ini. Alat sukernya kecil. Ini kulkasnya kecil. Sementara saya tinggal seorang dulu. Lalu di sini lemari. Nah, lemari kayak ini nih, kayak gini guys. Ini barangnya juga saya belum susun guys. Udah kemalaman, gak ada waktu nih. Lalu di sini tempat jemuran dan tempat cuci. Tempat cucinya, barang-barang saya masih ada semua RIC yang saya keluarkan. Beginilah guys, ini kamarnya. Ini ada AC juga ya, ada TV. Nah, ini kasur saya begini. Buka jendelanya itu udah di tepi jalan ya, jadi agak berisik. Itu ada apartemen tinggi itu sana. Ini agak berisik nih guys, mengganggu. Makanya saya tutup. Kalau udah malam kayaknya agak mengganggu. Nah beginilah guys ya. Nah, ini bel. Ini untuk air hangat sama untuk pemanas lantai, pemanas lantai sama untuk air hangat mandi. Jadi begini ya, masih kosong, terus bawa isi barang-barang. Ini biaya sewanya satu bulan 250.000 won guys. Jadi sekitar sekarang kosnya 12, jadi dikalikan 12 saja. Berapa ya? 3 jutaan ya. 3 juta. Ya segitulah 3 jutaan mungkin. 3 juta ya, 3 juta rupiah sebulan. Guys, kan udah bisa lihat ya, kamarnya begini ya. Fasilitasnya lumayan sih. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu. Ya. Semoga di tempat baru ini saya betah ya. Kerjanya lancar-lancar aja. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel Obat Korea. Oke. Bye bye.